Peristiwa mobil menabrak pohon di Jalan Diponegoro Pekanbaru sempat menghebohkan masyarakat sekitar dan para pengguna jalan di depan Rumah Sakit RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru, tidak jauh dari kantor Kuarda Gerakan Pramuka Riau. Kejadian ini pada hari Rabu, 5 Januari 2022, sekira pukul 15.45 WIB, mobil jenis Pajero Sport dengan nomor polisi BA1609OL menabrak pohon yang berada di median jalan. Dari sejumlah video dan foto yang viral, terlihat mobil tersebut mengalami kerusakan yang cukup parah di bagian depan. Selain mobil Pajero Sport yang mengalami kerusakan akibat menabrak pohon palm, sebuah mobil Innova turut mengalami kerusakan di bagian depan akibat tertimpa pohon palm tersebut. Kepada wartawan, Kasat Lantas Polresta Pekanbaru Kompol Angga Wahyu Prihantoro mengatakan, untuk dugaan awal kecelakaan tersebut akibat pengemudi hilang kontrol saat mengemudi. Korban akibat kecelakaan ini satu orang, yakni pengemudi mobil Pajero Sport, namun hanya mengalami luka ringan dan saat ini sedang dilakukan perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad Pekanbaru. Pihak kepolisian terus mendalami peristiwa ini untuk mengetahui persis penyebab kecelakaan. Game konten.